Tak apalah, sebelum kita cerita pasal skop kerja, kita cerita secara umum dululah apa tu dietitian. Ada banyak field dietitian ni. Salah satunya adalah clinical, kemudian ke arah food service dan kemudian ke arah community. Okey, untuk clinical. Clinical ni biasa kita akan jumpa dietitian yang kerja dekat hospital lah. Untuk food service dietitian, ada juga yang kerja dekat hospital, tapi bahagian dia tu dia bukan bahagian yang masuk ward apa semua. Dia dekat bahagian dapur, dekat kitchen. Okey, untuk yang ketiga, bidang community ni, ini luas. Ada yang buat diet coaching, ada yang bekerja dengan certain company apa semua kan. Dia lebih kepada handle community, orang-orang yang sehat yang kat luar sana, yang nak turun berat badan dan sebagainya. So basically itu adalah tiga cabang utama dietitian lah. So saya sebagai clinical dietitian yang bekerja dekat hospital, skop kerja dietitian dekat hospital ni, ramai orang yang tak tahu sebenarnya apa yang dietitian buat dekat ward, betul tak? Apa yang dietitian buat dekat hospital? Okey, adakah dietitian ni suap orang makan? Tak ada. Kalau baik sangat, kita boleh suap orang makan, tak ada masalah. Tapi kita lebih kepada counseling pemakanan. Contoh kes kencing manis. Skop kerja sebagai dietitian, kita kena counseling orang tu berkenaan dengan kencing manis. Kita kena counseling dia dari segi pengambilan karbohidrat contohnya. Boleh tak ambil masa ni, masa ni, masa ni, ataupun ada masa yang fix untuk ambil karbohidrat? Kita lebih kepada ke arah itulah untuk counseling. Tapi kalau dekat setting yang lebih kritikal, contohnya dekat ICU, skop kerja sebagai seorang dietitian dekat setting yang lebih kritikal ni, kita akan set ataupun kita akan plan regime pemakanan untuk pesakit. Sebab setiap orang tu dia ada keperluan tenaga ataupun kalori dia yang tersendiri. So kita sebagai seorang dietitian, kita kena analyse, kita kena assess dia punya keperluan dan kita kena plan susu ataupun regime yang sepatutnya untuk dia. Dan kita sebagai dietitian juga kena tengoklah susu apa yang sesuai untuk pesakit. Susu ni ada banyak-banyak jenis. Okey, ada yang standard. Standard ni untuk semua orang lah, untuk orang-orang yang tak ada masalah kencing manis apa semua, dia boleh ambil susu ataupun formula milk yang standard. Tapi kalau dia ada masalah kencing manis, blood glucose dia tinggi, kita ada specific, okay, kita panggil dia sebagai disease specific formula untuk orang yang ada masalah-masalah yang khusus. Contohnya masalah buah pinggang ke yang electrolyte dia imbalance. Okay, so kita ada susu yang khas untuk setiap jenis penyakit. Alright, so itu adalah skop kerja secara general lah untuk dietitian clinical.